الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأله سبحانه وتعالى النجاة إلى الممات من موجد الله الفتن ومظهر الظاهر وباطنا على أهدى سنني بجاه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام وبالخصوص إلى روح مصنف هذا الكتاب وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله sama-sama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan keizinan daripada Allah kita dapat datang ke masjid pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan kewajipan kita selaku hamba Allah, kita mengabdikan diri kepada Allah, dan dalam masa yang sama kita juga menunai satu tuntutan yang juga diwajib ke atas kita, iaitulah menuntut ilmu. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab kita pada malam ini yang saya berhenti hari itu ni setakat. Alhamdulillah, kita tak baca lagi kan? Kita baru habis bismillah ya. Qala syaykhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum fid daraini amin ya rabbal alamin. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله الحمد لله artinya segala jenis puji itu alhamdulillah artinya segala jenis puji itu. Sanah kita Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Al-Badawi As-Sumbawi ni, dia terjemah segala jenis puji itu. Selalunya kitab dia terjemah
segala puji, segala puji. Tapi pengarang kita ni dia perhalusi lagi. Dia terjemah dengan segala jenis puji. Dia nak bagi tahu kita alif lam yang ada pada kalimah alhamdu tu alif lam lil jinsi dia panggil. Alif lam lil jinsi. Itu sebab dia terjemah segala jenis puji. Alif lam lil jinsi. Alif lam yang membatalkan makna mufrad. Asal kalimah hamdun tu satu puji. Kalimah Arab hamdun tu satu puji. Jadi dia terjemah segala jenis puji. Menunjuk kepada puji itu lebih daripada satu. Jadi terjemahan ni terjemahan yang kita kata halusi. Segala jenis puji itu, segala jenis puji itu, ada berapa puji? Puji yang empat. Segala jenis puji itu, yakni puji yang empat ni. Puji yang empat. Setengah ulama dia bahas segala puji setengah dia bahagi kepada dua. Mana? Satu puji yang qadim, yang kedua puji yang hadis. Dua ni pula dia pecah kepada dua-dua. Ha, tu jadi empat tu. Puji yang qadim terbahagi kepada dua pula. Puji qadim bagi qadim, Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Yang kedua puji qadim bagi hadis, Allah Ta'ala puji hamba dia. Itu bahagian pertama. Bahagian yang kedua puji hadis, puji baharu. Hadis ni baharu, makhluk. Puji hadis terbahagi kepada dua. Puji hadis bagi qadim, baharu puji Allah Ta'ala. Dan puji hadis bagi hadis, puji baharu sesama baharu, makhluk sesama makhluk. Itu segala jenis puji tu. Segala jenis puji. Itu satu. Satu huraian. Satu huraian. Ada huraian juga puji terbahagi kepada empat, iaitulah puji yang pertama puji lughawi. Puji lughawi, apa dia puji lughawi? Memuji kepada Allah Ta'ala dengan lidahnya sebab muqabalah, menerima dengan ni'mat ataupun tak muqabalah dengan ni'mat. Itu puji lughawi. Kita puji Allah Ta'ala sama ada muqabalah, berhadap dengan ni'mat ataupun tak muqabalah dengan ni'mat.
Ni puji logawi. Yang kedua puji istilahi. Puji istilahi, iaitulah memuji akan Allah Ta'ala sebab memberi ni'mat Allah Ta'ala atau lainnya. Sama ada puji itu dengan lidah atau dengan jawareh, dengan segala anggota yang lain daripada lidah, ataupun puji dengan hati. Ini puji istilahi. Dia panggil puji istilahi. Bahagian yang ketiga dia panggil puji syukur yang lughawi. Puji syukur yang lughawi, hak ini sama dengan puji puji hak istilahi ini atas kata setengah ulama. Kita memuji Allah Ta'ala dengan sebab Allah Ta'ala beri ni'mat, ataupun lain daripada Allah Ta'ala beri ni'mat. Sama ada puji dengan lisan melalui ucapan, ataupun puji dengan bil jawareh, dengan segala anggota kelakuan kita yang menunjuk, yang menampakkan sebagai kita ni bersyukur. Kita puji Allah Ta'ala atas jalan kita bersyukur, berterima kasih, ataupun kita memuji dengan hati. Yang keempat, puji syukur yang istilahi. Puji syukur yang istilahi ini iaitulah puji dengan kita menggunakan ni'mat yang Allah Ta'ala beri atas jalan keridaan Allah. Ini puji, puji syukur yang istilahi dia panggil. Ini setengah daripada huraian puji lah. Segala bagai jenis puji ini, segala bagai jenis puji itu lillahi, bagi Allah. Lillahi, bagi Allah. Bermula segala jenis puji itu lillahi, ay mukhtassun lillah. Yang kita terjemah tertentu. Terjemahan tu ada, tapi di lafaz Arab tu tak ada, kena takdir. Takdir muta'alak bagi lam pada lillah, iaitulah mukhtassun lillah, tertentu bagi Allah. Bagai jenis puji tadi kesemua kembali kepada Allah. Sama ada puji dalam huraian yang pertama tadi ni, puji qadim, Allah Ta'ala puji qadim, bagi qadim Allah Ta'ala puji diri dia sendiri, dia azali, ataupun puji qadim bagi hadis, Allah Ta'ala puji makhluk dia, Allah Ta'ala puji hamba dia. Ni'mal abdu innahu awwab, itu salah satu contoh puji qadim bagi hadis. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba itu, innahu awwab, sesungguhnya yang banyak banyak bertaubat. Itu puji, puji qadim bagi hadis. Ataupun puji bahagian yang kedua, iaitulah puji hadis, puji baharu. Baharu puji Allah Ta'ala, puji hadis bagi qadim. Baharu puji Allah Ta'ala, kita puji Allah Ta'ala atas jalan kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah atas pelbagai ni'mat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita mengucap Alhamdulillah.
Itu puji hadis bagi qadim, ataupun puji hadis, puji baharu sesama baharu, puji hadis bagi hadis, puji baharu sesama baharu, kita puji sesama kita sendiri. Keempat-empat jenis puji tadi lillahi, tertentu bagi Allah, tertentu bagi Allah, sebagai puji hamdan, maf'ul mutlak bagi alhamdu, sebagai puji yuwafi ni'amahu, yang menyempurnakan sebut akan segala ni'matnya, ni'mat Allah. Kita puji itu akan sebagai menyempurnakan sebut akan segala ni'matnya, ni'mat Allah. Wa yukafi'u mazidah, dan membangsakan akan pertambahannya, pertambahan ni'mat. Kenapa? Ni'mat yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita, yang kita menerima dan kita bersyukur, Allah Ta'ala akan tambahi ni'mat. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, saya aku tambahi akan kamu. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur, kamu kufur, kamu tak menggunakan nikmat yang aku beri ke arah yang aku redha, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku lasyadid, sesungguhnya bersangatan. Ingat, kamu syukur, aku tambah. Kamu kufur, ingat, azab aku bersangatan. Hani, orang panggil apa? Hani ini dipanggil permulaan yang kedua. Permulaan idhafi, permulaan yang bangsa sandaran, sandaran kepada sebelum kataan alhamdu ada permulaan hakiki, iaitulah bismillah. Bismillah tu permulaan hakiki, permulaan yang tak ada terdahulu apa-apa sebelum dia. Alhamdulillah, alhamdulillah ada terdahulu sebelum dia bismillah. Karena hadis ada dua, ada dua. Satu hadis yang menunjuk Nabi sebut apa? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa ajzam wa fi riwayatin fahuwa abtar. Ada juga hadis yang menyebut kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdalah fahuwa aqta' fahuwa abtar fahuwa ajzam. Jadi tengok satu hadis suruh bismillah, mana kata di situ menunjuk ke arah bismillah, satu hadis menunjuk kepada alhamdulillah. Adakah berlawanan di antara dua hadis ni? Berlaku ta'arud kah di antara dua hadis ni? Dah, ulama tanggung hadis yang mengarah ataupun yang menunjuk, yang kita faham daripada mafhum bagi hadis tu, yang menunjuk supaya disuruh kita bismillah tu, faham mafhum bagi hadis tu, hati tu ditanggung kepada permulaan hakiki.
hadis yang kita faham daripada mafhum hadis ya. Seolah-olah menyuruh kita mengucap alhamdulillah, hatu tu ulama tanggung hatu permulaan idhafi, maka tak ada berlawanan. Nah, tak ada berlawanan. Wassalatu wassalamu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan takunu 'indaka mardiyah wa 'ala alihi wa sahbihi zul hidayatil manfiyati wal manaqibir rafi'ah wassalatu wassalamu wassalatu wassalamu dan bermula rahman Allah. Dia terjemah wassalatu dan bermula rahman Allah as-salah minallah bimakna rahmah dan bermula rahman Allah wassalamu dan peselamatnya. Sana kita terjemah lagu tu. Sengah kita ada terjemah dan kesejahteraan. Sengah kita ada terjemah dan kesejahteraan. Rahman Allah dan kesejahteraan, peselamatnya. Selamat Allah ala sayyidina Muhammadin atas penghulu kita Muhammad ala sayyidina Muhammadin aina zilani turunlah keduanya rahman Allah dan peselamatnya nazilani takdir muta'ala bagi ala di situ muta'ala mahzuf khabar mahzuf nazilani turunlah keduanya rahmat dan peselamatannya ni ala sayyidina atas penghulu kita atas penghulu kita Muhammadin Nabi Muhammad rahmat Allah dan kesejahteraan peselamatnya turunlah keduanya atas penghulu kita Nabi Muhammad salatan akan sebagai selawat salatan akan sebagai selawat takunu indaka mardiyah yang ada pada engkau diredakan selawat
yang adalah iya. Selawat tadi indaka di sisi engkau mardiyatan, diridha. Akan sebagai selawat yang ada pada engkau diredhakan. Wa ala alihi, dan artinya, arti perkataan wa ala alihi wa sahbihi, zul hidayatil manfiyah wal manaqibir rafi'ah, dan atas keluarganya, keluarga penghulu kita Nabi Muhammad ni, wa ala alihi, atas pada ala sayyidina Muhammadin, wassalatu wassalamu ala alihi, ala alihi, dan atas keluarganya, keluarga penghulu kita Nabi Muhammad ni, wa sahbihi, dan segala sahabatnya, wa sahbihi, dan segala sahabatnya, sahabat penghulu kita Nabi Muhammad ni, yang mempunyai pertunjuk yang amat besar. Segala sahabat yang mempunyai pertunjuk yang amat besar, seperti hak Nabi kita sebut apa, ashabi kan nujumi, segala sahabat aku ni seperti bintang, segala sahabat aku ni seperti bintang. Fa ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, maka yang mana satu kamu ikut, ihtadaitum, mendapat petunjuk kamu. Ditashbih sahabat seperti bintang pada pihak memberi, memberi petunjuk. Hak mana satu kita ikut, kita dapat petunjuk. Itu dia kata yang mempunyai petunjuk yang amat besar. Wal manaqibir rafi'ati, dan segala perangai yang baik, yang amat tinggi. Wal manaqib, wal manaqibi ar-rafi'ah, dan segala perangai yang baik, yang amat tinggi. Sahabat, kerana mereka duduk di bawah asuhan Nabi, orang yang sebaik-baik qurun, yang duduk bersama Nabi.
segala tingkah laku, segala perangai yang baik yang mereka mencontohi, mengikuti Nabi. Kitab kita tu tentang wa ala alihi wa sahbihi. Lepas tu dia ada huruf zal, waw, ada ya tak? Tak ada ya. Zal dengan waw saja. Wa ala alihi wa sahbihi, lepas tu huruf zal, waw, ada ya tak? Tak ada ya. Kalau tak ada ya, baca dengan Zul Hidayati. Tapi ada setengah naskah yang dia ada ya. Kalau ada ya, dia kena baca Zawil Hidayati. Ada setengah naskah ada ya, Zawil Hidayati Al-Manfiyati wal manaqib ar-rafi'ati. Wa ba'du, wa ba'du fa hadhihi risalatun مختصرة رتبتها بلسان الجاوي في بيان الإيمان والإسلام وبعد. يعني ربما كلمة انتقال ba'du ni kalimatu intiqal min uslubin ila uslubin akhar, nak pindah daripada hak yang sebelum ni. Sebelum ni dia bismillah, lepas tu alhamdulillah, lepas tu wassalatu wassalam. Dan wa ba'du ni satu kalimah yang ada seorang memulakan dia, dia ada sejarah dia, dia ada sejarah dia tentang kalimah wa ba'du. InsyaAllah kita berhenti di situ. Saya akan sambung pada perkataan wa ba'du fa hadhihi risalatun mukhtasaratun ratabtuha bilisanil jawi fi bayanil imani wal islami wallahu subhanahu wa ta'ala a'la. Amin. Doa الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u 'an iqamahu wa yukafi'u nazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rizuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.